Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Setiausaha Agong UMNO Datuk Sri Ahmad Maslan menafikan maklumat infografik yang tular di media sosial mengenai bahagian parti itu mendesak Perdana Menteri untuk bubar parlimen supaya pilihan raya umum ke-15 dapat diadakan segera. Menerusi ciapan di laman Twitter, Ahmad menandakan perkataan palsu bagi memberi gambaran maklumat tersebut tidak benar selain beranggapan ia satu cubaan melaga-lagakan perpaduan UMNO. Sebaran infografik ini saya tandakan palsu atau fake sebab sememangnya palsu. Entah siapalah yang sebar, siapnya pada Isnin. Sebelum ini, Sinar Harian melaporkan satu mesyuarat tergempar diadakan di Menara Dato' On antara ketua-ketua bahagian parti bagi membincangkan masa depan UMNO dan persiapan menghadapi PRU15. Namun Ketua UMNO... Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.